Ya teman-teman, jadi ini saya lagi di Indomaret, nggak sengaja dikasih beberapa box nih sama masnya guys, baik banget. Nah terus saya ini dapat ini guys, Honda Monkey atau bisa teman-teman bilangnya monyet albino ya. Saya dapat ini, kita lihat lagi ada apa aja. Ada baja bak juga guys. Oh ini ada ini guys, Land Rover Series 3 pickup guys. Saya dapat ini dan saya bakal serok sih kayaknya ini. Apa lagi ya? Ini ada lagi baja bak nih. Oke, saya serok deh nih, saya belum dapat nih. Terus, ini. Wah, tapi bukan yang THS guys. Ini yang biasa, bukan THS. Keren sih ini. Oh, ada Thomas juga guys. Thomasnya saya serok nih kayaknya nih. Ada Thomas. Dan lainnya ada apa lagi? Ini Kopo Camaro SS. Yang sebelumnya itu warna silver guys ya. Ini ada yang warna hitam di sini. Ini juga ada lagi Ford Mustang. Sebelumnya itu warna kuning guys ya. Di sini ada yang warna hijau guys. Ini motorot juga ada, motorotnya warna merah. Sebelumnya warna biru guys ya. Ini udah masuk lot F di sini guys ya. Update-nya lot F guys. Wih, teman-teman yang saya nih dikasih unboxing di Indomaret guys. Lihat, oh, di bawahnya udah lot lama guys, nggak ada lagi. Lainnya ada apa lagi guys ya? Ini sih saya nggak serok kayaknya, kecuali saya dapat THS baru saya serok. Nggak ada lagi guys selain CV Impala warna merah. Ini tanda taksi lagi guys. Ini aja kayaknya guys. Di sini juga masih ada. Oh ini yang ini guys, buat jepit uang gitu. Ini baru juga di lot F guys. Keren sih modelnya. Dia untuk jepit uang gitu. Jepitnya di sana. Ini kayak gitu guys. Wih, ini ada nih guys, yang spesial ulang tahunnya Metal ya, yang ke 75 tahun kalau nggak salah. Wih, keren guys, saya serok ini sih kayaknya, Metal Dream Mobile. Wih, mantap. Oke, saya serok sama yang ini juga guys. Ini dia, jadi ada 5 yang saya serok. Oke, langsung kita ke kasir aja guys. Ini apa ya? 149.500. Oke guys, jadi ini dia saya borong semua hot itemnya yang dikasih di sana. Ini dia. Kita review di rumah aja guys ya. Yuk, langsung kita pulang guys. Oke teman-teman, jadi itu dia. Saya sekarang udah sampai di rumah. Beruntung banget guys, tadi saya mampir ke Indomaret. Oke, ini saya cerita sedikit guys ya. Tadi saya tuh mampir ke Indomaret, maunya nyari hand sanitizer guys, tapi di sana katanya kosong. Dan saya iseng ngecek kantungan Hot Wheels-nya. Terus tiba-tiba masnya tuh nawarin ada Hot Wheels lagi katanya di belakang guys. Terus dia kayak ngambilin gitu box-nya guys, satu box gitu diambilin dari belakang. Terus saya lihat bagus-bagus ini guys yang tadi saya serok itu sesuai sama videonya. Jadi saya mau tunjukin ke teman-teman sekarang hasil serokan saya. Pertama ada ini guys ya. Sebagian besar dari atau semuanya ini emang dari lot F guys ya. Ini Land Rover Series 3 pickup guys. Ini dia. Yang dengan tampu baja blazer guys. Ini dia. Yang warna krim gini guys ya. Ini dia saya dapat tadi. Ini dia velgnya kayak T37 gitu guys ya. Warna krim, bagus banget tampunya nih. Jadi di lot F 2020 guys. Karena tampunya yang gokil banget guys. Bagus banget ini. Oke, itu aja mungkin. Next saya dapat ini guys, loko motorin guys, atau ini lebih tepat si Thomas guys ya, si Thomas. Ini saya serok karena saya emang suka ngoleksi Thomas guys ya. Thomas Minis itu saya koleksi beberapa, ada ya lumayan banyak lah. Ini ada logo Thomasnya di sini guys ya. Jadi dia Hot Wheels sama Thomas itu kayak kolaborasi gitu, keren banget. Namanya loko motorin. Nah ini dia, ada muka si Thomasnya di depan, lucu banget. Tapi di belakangnya tuh kayak mesin-mesin gitu guys. Keren banget guys. Ini dia. Dia base-nya besi guys ya. Karena bodinya itu udah full plastik di bagian atasnya. Jadi dia base-nya bersih guys, warna merah. Oke, lanjut lagi ke yang berikutnya guys. Next, saya dapat ini guys. Ini Metal Dream Mobile guys. Jadi ini tuh kalau nggak salah di ulang tahunnya Metal yang ke-75 tahun guys ya. Metal itu udah ada dari tahun 1945, sama kayak Indonesia berarti guys ya. Ini dia M75 Metal. Nah jadi Metal itu kayak bikin mobil Dream Mobile lah gitu guys. Kayak mirip-mirip sama mobil luar angkasa gitu sih kalau saya lihat.
Ini jadi kayak unik itu guys. Dia ikonik spesial ulang tahunnya yang ke-75 tahun guys. Jadi saya serok ini. Sebenarnya juga ada satu lagi yang warna putih yang spesial ulang tahunnya. Cuma tadi saya nggak serok guys ya. Ini dia base-nya warna krom guys ya. Plastik tapi. Oke, mungkin ini bakal saya lus kapan-kapan guys. Oke, dan selanjutnya dapat ini guys. 70 Volkswagen Baja Bug guys. Ini lucu banget ya. Dari seri Tune. Kayak diperkecil gitu guys ya. Ini kayak VW Beetle gitu diperkecil guys. Keren banget nih memang. Jadi saya serok ini. Dan berikutnya ini yang paling hot menurut saya guys ya. Ini dia si Honda Monkey guys. Wih, keren banget nih. Si monyet albinonya, dia yang warna putih guys. Dan saya bakal langsung ngelus aja sekarang guys ya. Ini jadi ngelus dadakan dia juga. Karena ini keren banget, saya juga fokusin Honda Monkey guys ya, Z50. Saya udah ada yang warna kuning, merah, sama ini sekarang ada yang putih guys. Oke, langsung aja kita lus guys ya. Jadi semuanya ini dari lot F guys ya. Di Indomaret sana tuh udah update. Sebenarnya saya tuh nggak niat hunting sih guys, cuma mau cari hand sanitizer. Cuma kebetulan aja masnya tuh nawarin gitu. Mau lihat boxnya nggak yang di belakang? Saya bilang mau dong. Ini dia guys, udah kebuka. Wih, keren banget guys. Blisternya. Nah gitu dia. Wih, ini memang keren banget sih guys. Oke, mungkin saya nggak bakal bahas detail banget guys ya, karena saya udah pernah juga buat segmen ngelus yuk yang Honda Monkey guys. Kalau teman-teman belum nonton, boleh klik video yang di pojok kanan sini. Itu dia. Mungkin saya bakal bahas secukupnya aja guys ya. Ini dia yang bedain itu warnanya putih guys ya. Oke, saya bakal bedain sama yang merah guys ya. Tunggu sebentar. Nah, ini dia yang merah guys. Ini yang merah dengan yang putih guys. Oke, ini dia guys. Jadi ini yang merah dan ini yang putih. Sebenarnya tamponya masih sama guys ya. Cuma yang ini tamponya tuh putih, yang ini hitam guys, garisnya tuh hitam. Dari logo monkey-nya sih masih sama, sekian. Dan bagian-bagian lainnya juga masih sama guys ya, cuma beda di warna tangkinya aja guys. Oke, ini keren banget sih guys. Kalau dipajang jadi bagus banget, keren. Oke guys, mungkin itu aja ya untuk video kali ini. Karena saya nggak pengen buat vlog hunting juga sebenarnya. Cuma iseng aja gitu mampir ke Indomaret. Terus tiba-tiba dapat ini deh hot itemnya di lot F guys. Oke guys, mungkin itu aja untuk video kali ini. Kalau teman-teman suka jangan lupa di like, comment, share dan juga di subscribe channel ini guys ya. Oke guys, thanks for watching. See you on next video. Bye-bye.